Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Johnny The Chess. Kepada kamu yang baru saja ke channel ini, saya mengucapkan selamat datang. Yang sudah subscribe channel ini, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan kamu terhadap channel ini. So hari ini saya akan bermain satu game, yaitu Free Fire, dan semoga korang terhibur dengan game kali ini. So harapnya saya dapat boya. Okay, boya itu adalah apa? Merupakan orang yang terakhir akan hidup dalam satu misi, yaitu misi dia adalah untuk hidup, sehingga semua sudah habis dan tinggal seorang lagi hidup, dan itu adalah merupakan boya, dan ada gencaran yang akan diberikan oleh game ini. So kalau korang semua mau tahu apa mencoba dalam game ini, so jom kita saksikan sama-sama game ini. Yeah. Semoga korang terhibur. Okay. Iya, ini dia. Nama karakternya saya pun tidak tahu nama karakternya. Okay, jom. Kita melandas di mana? Di big camp, beach camp, beach camp. Mungkin saya perlu jadi orang yang terhebat untuk landing supaya boleh jadi menang. Okay, kita akan ke dalam sekarang, guys. Yeah. So kita mencari lokasi di mana kita punya semua. Ada depan, ada tiga orang. So guys, sini akan membuka lagi KDN. KDN di sini. So kita akan mendarat tempat yang lebih kurang tidak orang lah. Okay guys, ini selamat. Okay guys, nampak peluru di situ dengan senjata yang ada. Kita akan mendarat sini. Okay guys. Bolehlah pakai apa yang ada, guys. Sementara tidak pihak musuh di sini. Oke, okay, kita berlindung dulu di sini, guys. Kedengaran ada musuh di situ, guys. Mana, guys? One kill, guys. One kill. Sudah satu kill, guys. Guys, ada musuh di sebelah sana, guys. Harap-harap dia tidak dapat menampak kita, dan kita akan kill dia, guys. Kita kena kill dia. Oh, itu dia. Guys. Yeah. Mak. Peluru tidak mengizinkan kita, guys. Oh, guys. Guys, kita kill dia, guys. Kita kill dia, guys. Kita kill dia, guys. Kita kill dia, guys. Kita kill dia. Yes. Saya sudah dapat 2 kill, guys. 2 kill. Peluru habis, guys. Kena mencari lagi, guys, peluru dia, guys. Di mana kita punya peluru, guys? Sebelum kita ada musuh yang sampai, kita kena cari peluru dia. Okey, pasal ini, guys. Yeah, bedu-bedu, guys. Okay, let's go semua. Kalau korang perasan, ini adalah game yang pertama saya main pada tahun pada bulan ini, guys, karena PKP BBCC ke apa semua, guys. So memenangkan PKB ini adalah ini terpaksa kita main game sih, guys. Tidak boleh buat konten di luar. So ini adalah konten yang mungkin korang boleh cuba. Nama game ini adalah Free Fire. Kepada korang yang baru saja berjinak-jinak mau jadi gamer ke apa, korang boleh tanya saya apa peralatan yang saya pakai untuk apps yang saya pakai untuk record screen dan untuk setting audio dia. So macam mana saya setting audio dia supaya audio dia lebih mantap and bla 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 lagi, korang boleh tanya di komen, guys. So, ataupun macam base. Okay, guys, kita akan perlu mencari peralatan, yaitu senjata, sebelum kita kena berhadapan dengan musuh yang jahat, guys. Kita masih mencari senjata-senjata yang berbahaya, guys. Kalau tidak, kita akan menjadi dub nih, guys. Okay, guys, kita teruskan mencari senjata-senjata yang ada pun macam tidak sesuai, guys. Guys.
Gila. Sudah naik gila guys. Macam mana pakai tu pun dah tahu guys. Kita akan berlatih lagi guys. Jangan pakai tu. Wah, kita ini adalah cendewen guys. Kalau makan ni dia boleh meningkatkan kita punya macam untuk darah untuk meneruskan kehidupan guys. Apa ni senjata guys? Kita kena kumpul senjata guys. Lagi yang paling penting mencari guys, kita mencari dia punya helmet, safety, baju kebal, apa-apa lah guys. Nah, paling penting senjata lah guys. Kalau masa kau bertembak nanti habis peluru, habis kau guys. Okay, sekarang kita mencari musuh guys. Mungkin senjata lagi belum berapa cukup. Okay, wush, tempat tadi silakak. Okay guys, kita mencari musuh ini guys. Kemana semua guys, musuh-musuh yang jahat nih guys. Harap-harap kita dapat kill dorang lagi guys. Oh, yang warna kawasan merah yang kalau dalam peta itu adalah merupakan kawasan yang berbahaya guys. Itulah nama dia red zone. Red zone lah. Kalau korang perasaan ini adalah wow, macam skateboard bini guys sebenarnya. Gila. Tekan di situ udah boleh laju guys. So kita masih mencari lagi. Mencari banyak senjata api yang bagus untuk digunakan dalam game ini. So korang yang banyak pengalaman untuk game ini, korang boleh komen untuk senjata yang saya akan gunakan nanti ke apa. Coba nah. Okay guys, bolehkah kita bertahan hidup di guys? Bolehkah kita mendapatkan menjadi orang yang terakhir akan hidup di dalam game ini guys? So sama-sama kita tengok guys. Wow, ini amat lagi guys. Best guys. Gini ya pakai. Macam tu kau dipakai guys. So kita mengamati mencari lagi. Kita cari apa yang patut guys. Rasa masih belum kurang lagi. Kalau dapat cendawan nih guys, yang di atas tuh kalau dapat full lagi bagus. Menangkan senjata kita pun lebih kurang enchant je nih. Okay, harap dapat senjata, dapat helmet yang bagus sikit. Ini helmet kura-kura nih guys. Tengok dia ni. Oh, ada lagi cendawan. Kita kena makan cendawan guys supaya dia punya darah boleh penuh. Dan itulah. Okay guys, bisa mencari. Ini adalah ketaro minamin guys. Apa ni? Okay guys, ada beberapa, ada pergeduhan di situ guys. Kita mesti mencari mereka guys. Kita tembak deh guys. Okay guys, jom kita tembak deh guys. Oh, itu dia guys. Okay. Kenapa kita tembak guys? Mesti kill. Kill mesti tepat temannya di kepala guys. Baru dia membuat luka lagi guys. Sudah dia kena tembak dia. Itulah aku kena penangan. Saya ada sudah 3 kill guys. Gila, mana tu? Situ pula. Mau jalan-jalan. Habis power dia guys. Okay, kita kena ambil dia punya ni peralatan guys. Harap-harap senjata dia banyak bom ya guys. Dia menggunakan bom. Bom. Kalau orang sahabat cakap bom. So senjata api yang ini kita mesti ambil kita punya senjata yang terbaik guys. Ada yang ni senjata dia, api dia banyak ni. Kita sudah tukar dia punya helmet guys. Ini helmet memang padu guys. So kita teruskan kita punya ni jalan-jalan cari makan. Test bom. Tengok dia bom guys. Bom. Itu adalah bom guys. So kita cari lagi guys. Kita jalan lagi guys. Kita mencari musuh dia. Baru 3 kill guys.
kekil. Kemanakah orang yang jahat ini? Kita tembak dia orang. Guys, di mana? Warna kereta nih. Tembak. Mampus lu, bebek. Mampus lu. Oi, what happened? Mampus lu. Waduh, gue pakai senjata aku ini gila, bro. Memang baru, guys. Come on, lari, guys. Kita masih melari sendiri. Pada... Oh, ada di belakang, guys. Come on. Wush. Ya Allah. Silakak, betul. Cuman ada boleh ni. Aduh, lah. Wush, ini pro ni. Apa dia sikut? Dia sikut apa ni? Wush. Tidak ada menekan dia. Patutlah. Wush. Kau bini. Silakak.